misteri. Apakah ini jawaban yang benar? Siap. Bajunya kenapa, Pak Akbar? Kotor, Pak. Baju kotor. Bajunya dari kenapa, Pak Akbar? Terus apa kalau nggak kaos? Jawabannya ternyata... Jawabannya, kita bisa menyebut atasan kita dengan... Awas kalau bos ya. Duh. Gitu ya. Yang terhormat. Protes dong! Protes dong! Apaan nih? Disingkat. Yang terhormat itu tidak harus atasan kita, Pak. Makanya atasan boleh juga kan? Pak, menyebut. Menyebut tuh ngomong. YTA biasanya ditulis. Nah, iya. Tulisan, Pak. Benar. Ditulis. Saya tanya juga. Ditulis, tulisan Pak. Untuk di... Dilihat. Berarti tulisan tidak ada bedanya dengan film? Oh enggak, beda dong. Lah kok film gerak-gerak, film gerak-gerak, tulisan enggak. Lihat tulisan itu. Mana? Tulisan itu lihat enggak? Lihat. Nah, berarti tulisan dilihat, Pak. Lihat. Kalau film bisa didengar. Tonton. Pantesan. Tulisan enggak bisa didengar. Mohon maaf, pantesan pendidikan Anda ya. Dilihat, Pak. Jadi buku selama ini hanya Anda lihat. Enggak pernah dibaca, dipahami enggak. Baca, tapi dalam hati. Nah, silakan, enggak masalah. Anda dalam hati. YTH sebutannya? Nah, dalam hati kan Anda menjawab. Tidak, saya ngobrol, Pak. Oh, berarti Anda tidak membaca. Ya, misalnya, saya atasan Anda. Anda karyawan saya? Saya karyawan. Kawan, ketemu ya. Anda, apakah sopan ketika saya manggil? Itu! Ya, ada apa? Jangan jawab, bro. Loh saya atasan, jangan. Loh, kalau saya jadi atasannya. Enak aja. Saya jadi atasannya. Iya. Bapak sih enak, tinggal jawab jawabannya. Eh, sembarangan. Yang angkat Anda jadi atasan siapa? Pokoknya ini... Ceritanya apa? Ya nggak bisa dong, kalau ngarang saya juga bisa. Tuh. Oke, baik. Tahan dulu. Baik. Pak, enak aja. Itu ketika Bapak jadi bos, Bapak bisa menggunakan itu. Kalau pada umumnya, bos-bos yang lain tidak pernah menggunakan kata YTH kepada anak buahnya. Anak buahnya juga sebaliknya, nggak pernah menggunakan itu. Nggak pernah punya bos sih. Ini contohnya nih, saya bos. Ayo. Bos lewat. Faktanya bos atau bukan? Bukan. Oh, kalau bukan jangan dipaksa. Oke, baik, luar biasa. Boleh kita beri semangat. Kata-kata. Perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, orang biasanya memasang pagar di... 3, 2, 1. Tidak ada yang menekan, kita lempar kepada penonton. 5. 3. Rem. Di rem. Ya, boleh kita lihat. Orang biasanya memasang pagar. Iya. Rem. Apa? Orang biasa menanam memasang yang, pagar. Memasang pagar? Iya, yang di, itu yang iya, oh iya ya benar. Yang apa tadi yang kamu bilang? Iya. Masa pagar di... Pak, ini pura-pura mikir ini, Pak. Yang itu, yang satu jawabannya apa, Tim A? Orang mau sama... Iya, benar yang kamu bilang itu kan? Iya, benar. Kita lupa ke Tim B. Iya. Di rumah, Pak. Di rumah. Ya, betul. Makan depan. Di depan. Tadi. Ya, rumah. Ya, betul. Silakan, Tim B. Ini waktunya lebih pendek karena huruf sudah disediakan. Pagar kan? Pagar. Di HP. HP, kita lihat. HP apa kita lihat. HP kita kunci. HP. HP. Apakah kita pasang pagar di HP? Iya. Cewek cowok tuh nawarin minum dulu, jangan nawarin kertas doang. Iya tahu. Lu nggak protes HP? Hah? Lu nggak protes? Tagar hashtag bener dia. Ada pagar. Tim A dong, jangan mau kalah. Proses perubahan benda cair menjadi es disebut 3, 2, 1. 1. Tidak ada yang menekan, kita lebar. Kebetulan toh. Kalau Pak berburu amat sih, Pak. Baik, habis waktunya. Bisul. Tidak ada jawaban, sudah. Waktu habis. Waktu Anda habis. Memanfaatkan peluang tadi. Bisul, Pak, bisul. Tidak bisa menjawab juga, kita akan buka. Bisul. Galak sekarang, perubahan ya. Perubahan benda cair menjadi es. Disebut.
setelah yang satu ini. Disiram sirup, sirup, sirup. Sirup. Cari, cari. Sirup, sirup, ada. Sirup, sirup. Sirup ada dong, ada ya, dong. Ya Allah, apakah? Ada dong, ya Allah. Sirup jawabannya. Ada. Pengen joget, ya Allah. Baik, masih bersama kita di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Dan kita masih bermain di kata misteri. Kita akan buka. Besok. Galak sekarang. Perubahan ya. Benda cair menjadi es disebut. Nulis. Pak, dari mana ceritanya? Gimana Pak? Tolong jelaskan. Kalau ada benda cair dirubah menjadi es itu sedang nulis dia. Akan perubahan. Benda cairnya mana? Ya benda cair kan dirubah jadi es. Kan itu nulis. Benda cair dirubah menjadi es itu proses menulis namanya. Enggak. Bapak mengatakan perubahan. Iya. Perubahan itu Bapak. Perubahan atau benda cair ya menjadi es. Es. Itu kan nulis. Benda cair menjadi benda es. Cair ya. Dirubah. Dirubah. Nah dirubah. Disini kan bisa dihapus, dicoret, ganti es. Itu proses menulis namanya. Benar sih. Cuma enggak bisa. Benda padat Bapak bilang. Iya. Menjadi berupa benda tulisan. Cair menjadi es. Benda cair menjadi es. Perubahan benda cair menjadi es. Proses perubahan benda cair menjadi es. Pak, kok benda cair jadi es? Bapak itu tapi sengaja. Tapi semua benda juga bisa tuh. Jadi es. Iya. Tuh. Benda cair jadi es. Emang minyak bisa jadi es? Saya tanya. Minyak bisa jadi es. Ketika benda cair Anda coret, Anda rubah jadi es, bisa nggak kira-kira semuanya? Bisa. Itu bukan perubahan, namanya dicoret. Makanya. Pencoretan. Oh, bukan. Perubahan. Bukan, proses bukan berubah. Perubahan itu bisa dengan mencoret, Pak. Bisa dengan menghapus, bisa dengan bisa. Mohon maaf, tipex, ya. Bisa dengan mengganti di buku lain, tapi berubah dari benda cair menjadi es. Itu namanya nulis. Nungging. Dari tadi, masalah Anda memang di soal membaca, menulis. Perubahan itu Pak ya, kayak Bapak misalkan nih, kayak transformer. Wah, ini ya? Terlalu mengada-ada kayaknya ya. Dari robot jadi truk, Pak. Itu transformasi, dia berubah, bertransformasi. Itu nyata apa khayal itu? Paham ya? Paham. Aduh. Orang proses merubah ya. Merubah-perubahan iya. Dari benda cair iya, Pak, iya. Jadi es. Iya. Iya. Kasih semangat dulu dong. Okay. Terakhir pertanyaan, kalau bisa menjawab sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir. Baik. Perhatikan baik-baik, ini waktunya sangat cepat, tidak menekan, langsung kita lempar. Api bisa mati kalau disiram. Silakan timbe. Api bisa mati kalau disiram 3, 2, 1. Sop, S-O-P ada. Apakah sop jawabannya? Salah. Nasi. Disiram sirup. Sirup. Cari. Sirup ada dong. Ada ya, dong. Ya Allah, apakah? Ada dong. Ya Allah. Sirup jawabannya. Ada. Pengen joget ya Allah. Yes. Sayang sekali jawabannya tidak pengen terjawab. Pengen joget tuh. Dan jawabannya pengen joget. Pengen joget gua Pep. Pep mungkin kalau gua tuh bisa jawab di pacar cakep. Api bisa kopi. Mati kalau disiram. Kopi. Setelah yang satu ini. Pernah kalian memadamkan api? Pernah melenceng gak padamin api? Pernah. Pernah gak? Pernah melenceng. Pernah. Dari semua orang yang ada di sini, gak pernah padamin api melenceng.